Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan lihat aksesori audio terbaru daripada Tronsmart iaitu Spunky Pro. Ia adalah set phone telinga nirwaya sebenar yang mana meniru sedikit secara Apple AirPod berfungsi iaitu tanpa waya langsung. Ini bukan kali pertama Tronsmart hadir dengan aksesori audio sebegini. Sebelum ini mereka telah pun lancarkan Spunky Incobuds yang mana lebih besar jika anda lihat di sini. Boleh dikatakan adalah sekitar 2 kali ganda lebih kecil pada Spunky Pro. Apa yang menarik dengan Spunky Pro ini adalah yang pertama, saiznya kecil, baik port pengecasan atau juga set phone telinga itu sendiri. Kemudian, ia menggunakan USB-C untuk mengecas, terdapat 4 lampu LED untuk melihat indikasi bateri dan menggunakan butang untuk membuka kerangka ini. Tronsmart Spunky Pro menggunakan bahan binaan plastik sepenuhnya, tetapi untuk menampakkan ia lebih premium, pada permukaan port pengecasan, ia mempunyai corak yang berkotak-kotak. Begitu juga pada bahagian phone telinga. Lampu LED bukan sahaja terdapat pada port pengecasan ini, tetapi juga pada phone telinga ini sendiri, yang mana ia akan memberi indikasi sedang dicas ataupun tambatan pada peranti telah berjaya. Tidak cukup dengan itu, Spunky Pro juga mempunyai pengecasan nirwaya pada bahagian bawah untuk anda mengecas set phone telinga nirwaya sebenar ini secara nirwaya pada mana-mana pad pengecasan berasaskan Qi. Dari segi audio, Spunky Pro mempunyai bass yang lebih dalam jika dibandingkan dengan Spunky Incobuds yang lama. Dengan bass yang lebih dalam, pengalaman mendengar muzik adalah lebih mengasyikkan dan juga lebih menyeronokkan. Tetapi, untuk pengalaman audio yang lebih baik seperti mendengar muzik ataupun menonton video, anda perlu menggunakan kedua-duanya sekali. Kerana jika anda menggunakan Spunky Pro ini sebagai set phone telinga mono, kualiti audionya agak kurang mengasyikkan dan juga kurang seronok untuk didengar. Langsung tidak sedap dan seperti terlampau flat. Saya menggunakan Spunky Pro ini untuk mendengar muzik pada aplikasi Tidal dan juga Spotify. Manakala untuk mendengar muzik, saya menggunakan aplikasi Netflix dan juga YouTube. Percaya atau tidak, pada aplikasi Spotify, saya langsung tidak mengubah sebarang equalizer pada aplikasi tersebut. Ini adalah kerana Spunky Pro ini telah mempunyai audio yang cukup baik. Dari segi kawalan pula, Spunky Pro menggunakan kawalan berasaskan gesture di mana bahagian pad sini anda hanya perlu menyentuh ataupun tap. Contohnya, tap 2 kali untuk menyeru Google Assistant ataupun Siri, tap 3 kali untuk mati, tap sekali untuk jeda ataupun mainkan muzik, tap 3 kali untuk kembali ataupun langkau dan sebagainya. Untuk bateri pula, kapasiti bateri pada setiap phone telinga adalah 35 mAh, manakala port pengecasan ini pula mempunyai kapasiti bateri sebesar 400 mAh. Dari segi ketahanan, Spunky Pro ini mempunyai ketahanan sekitar 3 jam ataupun 3.5 jam untuk audio, video dan juga masa panggilan telefon dibuat. Untuk mengecas setiap phone telinga Spunky Pro, anda perlu letakkan dalam port pengecasan yang mana ia akan dicas melalui sambungan magnetik. Dengan port pengecasan ini, anda boleh mengecas Spunky Pro sebanyak 4 kali. Untuk masa standby pula, jika anda tidak menggunakan Spunky Pro, anda boleh simpan phone telinga ini selama sekitar 2 bulan, agak lama. Untuk perlindungan pula, Spunky Pro mempunyai perlindungan kalis air IPX5 yang mana sesuai untuk mereka yang gemar bersukan, yang pergi gym selalu kerana ia kalis peluh. Dengan saiz yang kecil ini, ia bukan sahaja mudah untuk anda bawa ke mana saja, tapi ia lebih padat dan lebih ketat di dalam telinga. Ini bermakna apabila anda berjoging, bersukan, pergi ke gym, ia sukar untuk terkeluar daripada telinga. Jika dibandingkan dengan pesaing lain seperti Redmi AirDots yang tengah tular sekarang di sosial media dan yang mana ramai pengguna beli Redmi AirDots, kualiti audio pada Spunky Pro adalah sedikit lebih baik. Manakala dari segi harga pula, ya benar, Redmi AirDots tu lebih murah seperti RM69, RM79. Tapi mana anda boleh dapat dengan sokongan pengecasan Type-C dan juga pengecasan nirwaya, yang mana Spunky Buds Pro ini dijual pada harga RM199 sekarang. Jika dibandingkan dengan harga Redmi AirDots yang agak murah, tetapi Redmi AirDots masih menggunakan micro USB dan banyak fungsi yang tidak ada. Tapi Tronsmart Spunky Pro mempunyai pengecasan nirwaya, USB-C dan berharga RM199. Apa salahnya kalau kita belanjakan sedikit lebih mahal dengan mempunyai lebih banyak fungsi dan ciri. Jadi itu saja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita jumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.